Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kabar, mudah-mudahan dalam keadaan baik. Ini teman-teman ada kabar dari seorang bapak-bapak, katanya ada penebangan pohon dan di salah satu pohonnya ada sarang emprit-nya teman-teman. Nggak dibawa tuh mungkin. Dan itu mungkin tumpukan-tumpukan pohonnya. Kita cari di mana sarang emprit ya teman-teman. Ini teman-teman pohonnya yang ditebang. Nah ini banyak sekali pohon yang ditebang. Ini tumpukannya. Ini tadi siang teman-teman. Soalnya belum lama ya. Langsung dibakar. Pantas berarti langsung angus ya tuh. Jadi langsung dibakar. Mudah-mudahan sarang emprit-nya nggak kebakar juga ya teman-teman. Tapi di mana nih teman-teman? Katanya ada sarang emprit-nya. Ada sarang emprit-nya teman-teman. Cek di sini. Katanya sarang emprit-nya lagi anakan teman-teman. Oke, mudah-mudahan ketemu ya teman-teman. Kasihan soalnya pohonnya udah ditebang. Bukan teman-teman. Oke. Kita cari lagi. Ini dari sini teman-teman. Yang belum dilihat sama saya. Katanya ada penebang pokoknya ditebang tapi ada sarang emprit ya teman-teman. Pantas langsung angus ini teman-teman, soalnya langsung dibakar ya. Oh ini dia teman-teman, ini dia teman-teman ya, ini dia teman-teman. Apa ini benar nih teman-teman sarang? Oke, ya benar teman-teman. Ini dia teman-teman. Itu juga yang sarang emprit teman-teman di atas. Itu juga di atas sarang emprit. Oke. Berarti kita harus bawa nih teman-teman, kita harus rawat. Ya. Oke, kita selamatkan teman-teman. Burung emprit ini. Oke teman-teman, kita bawa ya sarang burung pitnya. Saya takutkan ada predator di bawah teman-teman. Tuh ada juga kucing di sini teman-teman. Tuh dia kucing teman-teman. Nah ini dia teman-teman, kucing hutan. Takutnya juga dimangsa sama kucing hutan. Jadi mau gak mau kita bawa ya teman-teman. Soalnya sarangnya sudah di bawah. Pohonnya juga sudah tumbang. Oke, terima kasih buat teman-teman.